Halo, halo, selamat siang. Panas-panas ke kantor pos. Ceritanya gara-gara paketan. Ada kiriman paketan ke rumah, ke alamat nenekku. Aku nggak ada di rumah. Ya wes, sama pihak kantor posnya dikasih surat pengambilan, disuruh ngambil sendiri di kantor pos. Jadi harus panas-panasan dulu dah. Emang agak terasa aneh saja di Hong Kong. Biasanya aku beli online itu kan lewat Pak Pos, dikirim lewat Pak Pos gitu. Biasanya tuh 2 hari, paling lambat 3 hari. Ini udah 12 hari nggak nyampe. Baru tadi siang jam 12-an lah diantar ke rumah, aku nggak ada. Soalnya aku dalam keadaan di luar, makan di luar sama temen-temennya nenek. Ya jadi aku mau nggak mau harus ngambil sendiri. Nggak jauh-jauh amat sih, cuma sekitar perjalanan kaki 10 menit lah nyampe kantor pos. Emang Hong Kong sekarang kan lagi musim demon, para anak mudanya, mahasiswanya itu kan demonstrasi ya teman-teman, menentang untuk Perdana Menteri Hong Kong itu suruh turun tahta, jadi suruh berhenti. Sama pokoknya ada permintaan 4 lah, terus mau kayaknya yang diajukan juga mau hidup sendiri, nggak mau terikat oleh negara Cina. Terus yang 2 lagi entah ya, nggak begitu paham minta apa lagi. Pokoknya ada 4 persyaratan yang diminta oleh para demonstrasi itu, para pemuda mahasiswa Hong Kong. Memang yang demo itu rata-rata kan anak muda sama politik-politik yang menjabat di kursi DPR MPR-nya Hong Kong sini. Memang ada yang enggak setuju dengan tata caranya Perdana Menteri Hong Kong, terlalu nurut katanya sama Cina. Oke teman-teman, aku jalan dulu ya ini. Nanti di kantor pos aku lanjut. Udah mau nyampe kok, sekitar 5 menit lagi nyampe. Panasnya aura umum. Panas di Hong Kong sama panasnya Indo gak sama. Kalau panasnya di Indo itu kan minimal masih ada angin ya. Kalau di sini kayaknya panasnya itu panas uket. Soalnya kan dikelilingin gunung batu sama apartemen tinggi-tinggi gitu. Jadi panasnya itu kebangetan. Wow, udah nyampe teman-teman, nyampe kantor pos. Nah ini kantor posnya.